saya ketemu lagi dengan saya Jamus Kin di channel YouTube Baraka Cidak. Sekarang saya lagi main di ujung Berung, tempatnya di apanya, kebunnya Pak Haji Isan. Kita nyari-nyari Pak Haji Isannya lagi. Oh ini nih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam. Aduh, kumaha ada bang? Lagi ngapain Pak Haji? Cari-cari membalasnya deh ya. Lagi serius nih Pak Haji, lagi ngoprek-ngoprek. Apa ini Pak Haji nih? Kuyanti kan? Oh, kan kawat. Daun ya Pak Haji? Bunga? Bunga. Hokianti bunga, maksudnya kan kalau hokianti itu kan ada buah yang mikro. Tapi emang di Pak Haji emang budidaya atau mengembangkan hokianti banyak juga saya lihat. Bahkan yang udah rada besar juga tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an di ground ulang. Ini juga ini udah mulai ada ngerangka nih Pak Haji ya. Bukan 2000-an, 2010 gitu, 2010. Oh, 2010 dari 2010. Udah mulai. Tapi ini besar di sini gitu Pak Haji. Atau emang udah dapat segede gini? Dapat besar, tapi kan masih bahan biasa dibikin-bikin cabang-cabangnya di sini. Terus kalau hokianti kan untuk mematangkan tangan-tangan lumayan ya Pak Haji ya? Ini kan pingin badak pingin lama, gini segini kan. Lama, tapi katanya sih kalau yang udah tahu katanya bisa cepat juga, nggak tahu ini apa. Saya belum ngerti benar untuk hokianti ininya apa medianya, katanya sih yang cepat harus sering ini apa biar masuk matahari kan. Kadang-kadang kalau hokianti kalau udah di sini kurang keurus, jadi banyak mati ranting, ulang lagi mati ranting, ulang lagi. Ini kan udah pada jadi kayak emang kalau pingin cepat besar ini harus di los ya Pak Haji ya? Di los. Kalau di los ini dipotong-potong gini nggak khawatir nanti tumbuh nggak, nanti kan misalkan takutnya kan nggak jadi. Enggak sih jadi. Oh jadi kalau di gini ini. Terus, soalnya jadi. Saya lihat banyak tuh di atas nih Pak Haji. Banyak nih, masih bahan-bahan belum keurus. Ini saya lihat banyak sekali nih. Ukurannya gede-gede. Bimbo, bahan tapi masih bahan. Besar-besar. Biasanya kalau Pak Haji nih, ini kan dijual juga nih Pak Haji nih. Dijual, kalau saya tanya-tanya harga nih, boleh kan tahu nih, kira-kira kalau sebesar gini, ini di kisaran berapa Pak Haji? Ya kalau gimana pokoknya, palinglah kalau bahan gini mah antara 5 sampai gimana bahannya, ada yang 5, ada yang lebih. Ada yang di bawah, tapi kalau hokianti mungkin saya ada rencana mau diborongin. Oh, diborong? Diborongin malah nanti jatuhnya lebih murah lah, gampang. Ada 60 pohonan ada. 60 pohon? Besar-besar. Besar-besar. Wah, ini juga karakternya udah enak nih. Rata-rata lumayan bagus. Kekurangannya kalau misalnya kena lembab, kadang-kadang kan busuk. Oh iya iya. Tapi kalau udah kena matahari, ini keras juga. Bisa jadi kesan tua malah. Bisa tutup lagi. Kalau udah bau, jadi kayak si kayunya udah nggak kelopok lagi kalau itu benci. Saya di sana juga ada Pak Haji. Ada banyak tuh kopi. Programan hokianti di sini nih yang besar-besar. Cuman nenek ini belum ke program ya Pak Haji ya? Iya. Tapi barang udah gede-gede. Tinggal nerusin lah kalau punya trainer. Saya makan trainer pemula. Perlu belajar. Gede-gede nih. Hokianti juga kalau udah jadinya bisa tampil daunnya enaknya ya Pak Haji ya. Rata-rata saya lihat di bisa. Kontes-kontes paling besar gini kan nggak masalah, yang nggak usah yang mikro, yang bunga juga kebanyakan tampil daun.
jasadnya masih kekubur. Sebetulnya bodinya masih di bawah. Tapi ini kalau Hokianti di dongkel aman. Aman. Haji. Insya Allah. Gak ada stres kalau gitu. Aman. Tapi yang penting tanahnya ke bawah. Ke bawah. Ya? Tapi nggak apa? Kalau hancur misalnya ketika ke bawah masih aman kalau Hokianti. Biasanya aman asal jangan kasih pupuk kandang dulu. Oh. Saya pernah pakai pupuk kandang dulu, memang panas mungkin ya. Hmm. Udah coba berapa tuh yang ditaruh di pot, aman alhamdulillah. Ini nih, ini gayanya kayak nge-rap nih. Wah, kandang membadak di sana. Wah, ini kalau di dongkel pasti. Ini mah ekspresi trainer nanti. Gede-gede. Nah, kan kalau misalnya jarang ngerangin ranting, kadang-kadang yang udah disiapin, kadang ketutup, mati, jadi harus diganti lagi. Harusnya memang udah begini langsung diurus terus. Mungkin terlalu banyak jadi nggak kepegang, Pak Ji. Kayaknya lebih senang ngurus si Anci. Kalau si Anci enggak ya? Aman gitu kalau nggak. Yang ini mah harus benar-benar tersinar matahari ya. Semuanya sebenarnya lebih baik karena sinar matahari. Cuman ini kalau ada yang apa rimbun, kalau rimbun. Kadang-kadang yang di bawah mati nanti. Nanti yang muda yang ini ya. Yang main, yang melesat. Jadi ngulang. Tapi si body mah yang bayu di utama mah jadi menggedein terus. Oh. Cuma nanti gayanya kadang-kadang robah-robah. Wah, ini besar juga nih. Nah, ini kan kayak akarnya itu udah panjang sampai sini kayak. Oh iya. Ya, teman-teman Sobi, ini saya lihat Hokianti. Mungkin ukurannya besar-besar nih. Jadi kalau di program, kalau Hokianti ukuran besar kan bisa tampil daun. Enak gitu jadi dimensinya. Ya buat teman-teman Sobi, apalah, misalkan ada yang tertarik. Yang ukuran gede-gede gini nih bisa menghubungi Pak Haji. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.